Halo guys, saya Danzel. Langsung saja kita lanjutkan gameplay The Sandbox Alpha Season 3. Di video kali ini kita bakal masuk ke dalam Salia Santuari seperti yang gue bilang ya. Jadi bakal lanjutannya. Dan di sini ada 3 quest yang bisa mendapatkan 7 Ethos Point. Langsung kita masuk ke dalam play. Oke guys, kita sudah sampai di map Salia Santuari. Tadi gue sempat ke crash ya. 2 kali gue nge-crash nih. Asik. Jadi ketika gua masuk langsung ketutup, masuk ketutup. Mulai tidak stabil game-nya sepertinya guys ya. Setelah. Wih, masih kayak dulu nih. Ih. Aduh. Waduh. Ini gua ngumpulin oxylite-nya. Lumayan jauh nih. Sosok udah aduh. Mulai ngegris ya. Oke, nah ini ada quest lagi, kita langsung aja bicara dengan dia. Dan kita langsung ke sini guys. Karena kita disuruh mencari si find Pororo. Dan Pororonya itu ada di ujung sana. Halo Pororo. Nah dia Pororonya lucu sih, tapi gue gak pernah nonton filmnya sebenarnya. Oke, nah udahlah gue respon aja deh cepet. Trik yang paling gampang. Oke, sekarang gue bakalan cari fosil dulu di sekitar sini. Sini ada juga nih vaksinnya nih. Luas bet, ada 40 vaksin yang harus kita cari. Gua gak tau mereka ada ngedance atau fighting. Agak-agak membingungkan nih. Bagus sih tempat ini, kayak seolah tempat meditasi gitu ya. Oke dadah. Itu cuma mau ngumpulin fosilit doang sih. Nah disini ada fosilit lagi. Ada ruang rahasia kah? There's nothing here. Sampai ditulis loh tulisannya, there's nothing here. Oke. Lanjut sana udah. Kita tinggal apa ya? Di sini ada ternyata satu. Di sini juga ada ya. Lu ngapain lo ikut-ikutan gua lompat dah? Dah. Let's go. Banget ini ada kuda. Aduh, kayaknya harus parkour. Enggak parkour ya. Kira ada parkour-parkouran. Ternyata tidak. Hanya perasaan gua doang. Kayalah kalau begitu. Gua kalau kayak gitu jadi teringat Final Fantasy nih. Kenapa? Karena kalau atasnya ada kayak ada android robot kayak gitu ya. Udah lama juga nggak mainin. Gue pengen main nanti Final Fantasy 7 ya. Tapi nanti belum sempat dah. Udah lama gue nggak main Final Fantasy. Seru soalnya. Tapi Final Fantasy yang dulu ya. Kalau Final Fantasy yang kayak sekarang-sekarang itu rasanya kurang. Jalan ceritanya kurang seru gitu. Kalau dulu-dulu seru kan. Zaman-zamannya Cloud apa Yuna. Itu seru-seru. Ini zaman sekarang yang paling matanya gue merasa kurang seru nih. Ah.
Karena apa? Duh, tinggi betul ya. Gue udah lupa sebenarnya. Di sini tuh ada apa aja? Apa kayak gue harus? Oh, kayaknya enggak deh. Bukan. Kayak salah deh. Pintar lah ya. Kayak bukan yang di sini. Bukan. Oh, bisa naik ya. Gue ingat tuh. Agak ngeglitch, entah kenapa ya multiplayer itu selalu ngeglitch ya. Iya. Berapa apa? Astaga. Tidak apa-apa cuy. Kita cek sebelah sini. Ada satu. Tidak ada lagi ya. Oke. Kosong. Ternyata adalah mari kita naik ke atas. Oke, sisa 4 lagi. Semoga ada di sini semuanya. Oke. 1 2 Oke, 3 Oh, situ ada satu. Ah, sudahlah. Tembak. Mantap. Oke, sekarang gue bakalan bicara dengan ke kakek sandbox-nya. Karena sini ada beberapa tempat yang harus kita kunjungi nih. Point of interest ada 50 lagi ya. Yang pertama, oke, cara gini aja dah. Yang pertama di sono. Di sana tak ada. Ini bawa mana ya? Tunggu bentar. Perasaan tadi nggak ada yang ke bawah. Itu bawah tanah ya? Punya iya juga ya, iya juga ya. Itu bawa apa, bawa bagaimana? Oh, dari sini guys, ada gorong-gorong. Oh iya, yang bawa tadi ya. Astaga, gua udah lewat malah lupa. Lupa kasih diri tadi rupanya. Nah, itu. Oke. Lanjut, sekarang kita bakalan naik. Naiknya. Tadi gua naik lewat mana ya? Oh, dari sini ya. Enggak ada cara lebih gampang lagi soalnya. Atau mungkin kalian akan menemukan jalan shortcut-nya. Tinggal 2 lagi ya. Waduh, tinggi juga tuh. Aduh, salah lagi. Dodol. Sini cuy. Nah. Dan aneh tangga-tangga gini kalau kita lompat gitu ya. Dia jadi makin jadi slow gitu. Let's go. Kiri, kiri, dan terus ke kiri. Hup. Cepet banget tuh orangnya. Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Selesai sudah, guys. Sudah tidak ada lagi questnya. Nggak ada lagi sini. Gue jadi teringat suku Mayan kayak gitu-gitu tuh. Iya, apa kayak bangunan-bangunan itu kan, arsitekturnya kayak di suku Mayan. Yeah!
Dimana dia? Ya. Sudahlah. Oke, kita cek dulu dah. Oke, sudah selesai untuk map Salia Sanctuary ya. Sudah selesai dan kita bakal ketemu lagi guys di mana nih tempat map World of Woman Galaxy. Kalau kemarin itu kan World of Woman Tower ya, sekarang galaksi. Jadi kita keren juga nih kayaknya nih ya, di luar angkasa kayaknya nih. Udah gak sabar gua kan, people-nya single player lagi. Oke guys, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita bakal ketemu lagi di next video. Dadah.